Halo bro, selamat siang. Kembali lagi di channel saya, Dery Gunawan. Kali ini saya akan share tentang video cara menanam tanaman murbei. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya share tentang video tentang tanaman nih bro, karena akhir-akhir ini saya senang tentang bercocok tanam. Nah, di sini ada saya membeli bibit murbei. Ini penampakannya, kita langsung sambil unboxing saja. Oke, ini ada 11 batang. Ini saya pesannya steak batang murbei. Nah, jadi saya lagi coba-coba dalam menanam tanaman. Jadi ini nanti kita akan ditanam di pot bunga ya. Oke, kita langsung aja ke proses penanaman. Seperti ini. Oke bro, kita langsung ke penanaman. Di sini saya menyiapkan pot bunga ukuran 20 cm. Kita di sini saya mau mencoba beberapa metode. Ada yang pakai tanah sama yang pakai sekam bakar. Seperti ini sekam bakar. Oke, kita langsung aja. Ini masukin. Nah bro, sudah beres penanaman steak murbeinya ke dalam pot. Jadi ada yang pakai tanah campuran sekam, ada yang sekam aja, ada yang tanah aja, seperti itu. Jadi di sini saya coba-coba ya bro, semoga tumbuh. Jadi ini tinggal kita siram aja, kemudian kita diamkan beberapa hari, semoga bisa cepat tumbuh daun-daunnya dan cepat berbuah. Oke bro, kita langsung ke penyiraman aja dulu.
Nah bro, jadi tanamannya sudah disiram. Kita tunggu hasilnya beberapa hari apakah tumbuh atau tidaknya. Oke bro, cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga bisa sharing dan bermanfaat bagi yang menyenangi, bagi kalian yang sekarang untuk menyenangi hobi bercocok tanam, bisa kita berdiskusi, tukar informasi bermanfaat, saling tambah-tambah ilmu, bisa diskusi di komentar. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, salam sehat, salam semangat, selamat beraktivitas, bye-bye.